Halo. 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 Gimana Ya, halo. sih, Mbak? Sudah halo-halo mulai tadi kok diem aja? Ini biasa sih ya. Suaramu putus-putus, Mbak. Telepon Miss Yuni ya, saya siap menurut rek. Jangan lihat live-nya Miss Yuni juga, lewes. Telepon tolong fokus sama Miss Yuni dulu. Kadang-kadang aneh kalian itu. Cuman ya, telepon-telepon ditanyain apa, nggak ada apa-apa. Jalur-jalur gak jelas sih. Tanyanya ada apa? Kenapa, Mbak? Ini nih saya mau bertanya terkait proses ke Hong Kong, Miss. Kenapa? Udah menghubungin itu yang dari CCWNI yang PT yang di Malang itu juga, Miss. Tapi belum ada tanggapan balasan sampai saat ini, Miss. Kamu ek atau bukan, Dok? Non, Miss. Non. Kamu Ya. dari mana? Asal saya dari Pangandaran, Jawa Barat, Miss. Terus kamu sudah SMS berapa lama sayang? Lumayan. Halo, ini Lumayan lama. ada anak katanya telepon kamu SMS belum direspon ya? Yang mana, Kak? Ini anaknya di dalam itu. Bu, ini saya yang waktu itu sempat nelpon, tapi Ibu mungkin masih sibuk waktu itu. Yang ini loh Bu yang bertanya, saya kan di Jakarta kerja ikut WNA Taiwan, tapi saya ingin ingin terbang ke Hong Kong itu loh Bu, proses. Terus ini ada ini juga Miss, ada apa maksudnya itu, saya kan takutnya ada dokumen yang bermasalah yang harus direvisi. Tapi saya tuh bingung harus, karena saya non, apa ya, langkah yang mau saya revisi itu apa dulu kayak gitu. Sama non, umur berapa Mbak? 28, Bu. Sebentar, sampean kapan telepon saya? Teleponnya itu udah berapa kali ya, tapi kayaknya Ibu Ridanya lagi sibuk juga kan? Ya. Mbak, WA-mu tiap hari, Mbak. Syarat-syaratnya juga sudah tak kirim. Ya kan, sama chatting saya itu tanggal 8 Mei. Tak kirim syarat-syaratnya gimana? Langkahnya bagaimana? Alamat kantor saya bagaimana? Tanggal 21, 20 Mei sama chatting saya. Sudah saya respon. Sampai terakhir kamu, hari Kamis kemarin juga saya respon. Tapi yang Kamu ini kan loh Bu, nanya yang KTP yang kawin, Bu. Katanya juga kawin. Iya, sudah. Terus yang nggak saya respon bagaimana? Penjelasannya sudah jelas gitu. Yang kurang ini jelas loh di Bu, mananya? yang saya kurang jelasnya itu yang ini Bu, kan karena kakak saya kawin, tapi saya kan posisinya itu kakak sendiri, tapi kakak kawin kayak gitu loh Bu. Apakah nanti bermasalah? Kakak. Iya, sama yang itu loh Bu, yang masalah buku nikahnya itu kan nama saya itu kan disingkat terus ada titiknya itu. Lah Nah, iya yang mbak, itu kamu kan Ibu langsung datang ke kantor bawa dokumen. Kalau non itu harus ke kantor belajar kan? Nggak bisa, kamu kirim hanya WhatsApp saja nggak bisa. Kan harus ke kantor bawa dokumen. Kalau kamu nggak ke kantor bawa dokumen, saya pun juga nggak bisa. Kalau kamu kirim saya hanya foto, terus mau proses, kan nggak bisa mbak. Sudah saya jelaskan. Kalau kamu mau proses, kantor kita ada di Malang. Persyaratannya apa? Sudah saya WA ke kamu toh, alamat kantornya juga toh.
Kalau kamu mau kontak ke saya, hanya kirim foto saja. Gimana saya merusak kamu? Sebentar, Mbak, pertanyaanmu apa sih? Kamu nggak mau proses tapi nggak mau ke PT gitu maksudnya? Masalahnya tuh gini, Miss. Saya itu maksudnya yang bisa saya perbaikin sedari sekarang sebelum masuk ke PT kan saya benar-benar mau proses nih, Miss. Terus posisi saya ini posisinya tuh kerja, Miss, kayak gitu. Jadi kan Sebentar, sebentar, namanya sebentar, rolling, sebentar, 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 dengarkan saya ngomong. Posisi kamu kerja, terus kamu ngapain, sayang? Kalau kamu kerja di situ, fokus di situ. Kalau kamu mau ke Hong Kong, fokus di Hong Kong. Karena tempat saya itu sangat tegas sekali. Kita nggak bisa diduakan. Kalau kamu mau ikut PT, fokus di PT. ya, Makanya Miss. kalau dia slow respon, bagi saya bukan slow respon. Karena kamu sendiri mendua, sayang. Sementara kalau dia sudah dapat majikan, terus PT tidak merespon dengan baik yang saya cari kamu, yang saya marahin di PT, yang saya denda PT, Mbak. Jadi kalau kamu ikut saya beda dengan PT-PT yang lain. Saya tegas dari Indonesia. Kalau kamu belum siap masuk PT, jangan main-main sama saya. Karena kita iya dan tidak. Apalagi kamu non. Walaupun kamu kerja sama warga negara asing, so what? Terus pinter gitu. Enggak. Hong Kong itu beda. Mental di Hong Kong itu harus kuat. Jika kamu DPT nggak mampu, kamu jangan main-main ke Hong Kong. Ngerti saya? Terima kasih atas saya itu kan semuanya sudah saya jelaskan persyaratannya semuanya terus saya suruh ke PT lah suruh ke PT kan medical artinya kalau fit baru kamu nanti mau masalah dokumen dokumen urusan saya gitu loh tapi anak ini kan sudah saya jelaskan dari bulan Mei sampai sekarang ini nggak ada yang kayak nggak respon itu asapnya juga ada saya respon terus dia tanya Itu PT sudah jadi screenshot sama saya, Ando. PT sudah screenshot sama saya. Kamu masalah dokumen, kalau ada yang kurang lengkap atau apa, PT yang ngurusin. Yang penting kamu medical fit dulu. Lah kamu medicalnya belum iya. fit, dokumen lengkap terus mau ngapain, sayang? Oh, terus dia kan juga tak suruh ke PT mulai bulan Mei itu kan nggak datang-datang. Tiap hari tanya pun juga saya jawab. Terus saya harus gimana, sayang? Eh, no, dan ini loh, non, bukan anak ek loh. Gimana, Mbak? Iya, Miss, Terus, nanti. Soalnya anak ek ya, anak ek kamu kirim foto gini saya tahu. Dokumen kamu, dokumen kasih kirim ke saya. Nah kalau di foto kayak gini terus kamu minta proses ke saya gimana mau proses? Ya enggak lah. oh, cuman foto WhatsApp saja, nggak ada dokumen sama sekali dikirimkan. Nah, cuma di fotonya, dokumennya semuanya di foto dikirimkan saya. Ini saya mau proses ke Hong Kong. Begini, begini, gini. Apa yang saya bisa proses ke KC? Kan ya nggak bisa, saya nggak tahu orangnya di mana, ininya di mana, medikalnya bagaimana. Sudah tak kasih persyaratan PT-nya ini, alamat PT-nya ini, prosedur PT-nya begini. Sudah saya kasih tahu semuanya, tapi dia hanya kirim foto gimana saya mau proses. Paham ya, Mbak ya? Ya, Miss, ya, Miss. Nah, karena di Miss Yuni itu di awal kita sudah kamu kasih kamu mental. Jika kamu hari ini Iya. nggak kuat, ditendang sama PT, ditendang sama Miss Yuni, lebih baik jangan masuk PT saya. Karena kalau masuk PT itu berat sekali. Ngerti nggak, sayang? Ngerti, Miss. Nah, jangan bayangin dapat uang 10 juta. Ngerti nggak? Enggak, Miss, bukan Nah, bukan bukan itu tujuan awalnya bukan bukan itu memang mau cari pengalaman dan bisa bahasa kayak gitu, Miss. oke, berarti sudah tahu ya, masuk PT ya syaratnya ya. Sudah tahu, Bu. Cuman masalahnya kan tadi yang Ibu Ibu Rida bilang saya cuma ngirim foto karena saya non kan nggak paham apakah harus bisa kirim dulu kayak gitu dikirim ke PT dokumennya karena kan gini Miss saya itu mau serius proses ikut PT-nya Miss Yuni tapi saya juga posisinya kan udah terlanjur kontrak kerja ya ikut kontrak kerja gitu loh Miss jadi kan mau saya selesaikan dulu kayak begitu kalau misalnya dokumen tidak bermasalah saya kirimkan ke sana saya siap kirimkan gitu loh Miss Kapan? Sampai kapan? loh kalau non tuh cuma kirim dokumen juga percuma loh KC Bukan, non sebentar, nggak sebentar, usah sebentar, 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 belajar. sebentar, PT, sebentar. Terus kapan kamu selesai kontraknya, sayang?
Masih 3 bulan lagi, Miss. Ya udah, berarti kan habis 3 bulan baru ngomong dong. Karena kamu pun nggak bisa masuk PT dong, bener nggak sayang? Iya, Bu. Oh. Kamu kalau sekarang di Indonesia aja ruwet, kamu suatu saat di Hong Kong juga ruwet. Kamu akan ngejak debat sama saya. Sementara di PT itu nggak ada jaminan 3 bulan terbang. Ada Iya, anak Miss. yang 3 bulan terbang, tapi ada anak yang 1 tahun terbang. Betul. Jadi saya tidak mau janji. Karena rezeki itu Tuhan yang kasih. Kita cuma bantu proses saja. Paham nggak sayang? Miss. Nah, jadi kenapa kamu telepon saya? Saya jadikan satu dengan orang PT. Karena saya tidak tahu apakah PT merespon atau enggak. Ternyata PT sudah screenshot sama saya. Karena saya marahin PT, kenapa slow respon? Ya ternyata mereka sudah membalas kamu. Tapi kamunya yang tidak bisa merespon mereka juga. Benar enggak? Iya, Miss. Mungkin sayanya ketika PT itu kayak kurang mudeng gitu loh, Miss. Yang Miss sampaikan ini ya saya paham-paham. Oke, jadi sudah paham ya sayang ya. Ya, paham, Miss. Ada yang lain Ya, lagi? wis, Mbak. Langsung hubungi PT ya sayang ya. Ya, Miss. Ya, baik. Terima kasih ya, Miss. Oke, terima kasih. Ya teman-teman ya, karena di PT saya selalu katakan bahwa saya hanya mencoba untuk melakukan yang terbaik. Dan saya tidak ingin tipu-tipu. Saya tidak ingin tipu-tipu. Kalau di PT saya aja sudah ruwet, silahkan pergi. Karena di PT saya nggak bisa sakarepmu dewe. Kalau kamu mau sakarepmu dewe, itu urusan kalian. Halo, Assalamualaikum. Salam. Oh,